Ya, kemarin saya kaget ya, karena salah satu tim favorit saya, timnas Argentina, kalah dari Arab Saudi. Dan ya, susah untuk bikin prediksi sekarang, tapi mudah-mudahan timnas Argentina masih bisa lolos. Dan timnas Belanda juga. Tapi tiga negara favorit saya, Argentina, Belanda, dan Brasil. Kira-kira Belanda akan sejauh mana di Piala Dunia tahun ini? Kalau Belanda sampai semifinal itu sudah luar biasa, tapi siapa tahu ya, mungkin mereka juga bisa juara. Kalau mereka bisa juara di Piala Dunia ini, itu pertama kali buat Belanda. Nah, mudah-mudahan timnas Belanda bisa juara, atau Argentina, atau Brasil. Oke, baik itu. Sekarang gimana mas? Sebagai pemain, masih pemain atau gimana? Ya, 95% saya sudah pensiun ya, tapi siapa tahu masa depan saya masih fit dan masih bisa main, tapi ini tergantung situasinya karena Liga 1 sekarang juga masih belum di jalan. Tapi ya, untuk sekarang saya udah pensiun, tapi siapa yang tahu kan. Kemarin Ayo Robo juga selama 1 tahun tidak main, dan setelah 1 tahun dia juga main lagi, tapi ya kita lihat nanti. Alasan memilih 90% pensiun, karena kita nggak bisa predict the future kan, jadi selalu ada mungkin beberapa persen. Karena saya masih fit dan tidak ada cedera, dan kalau masih ada tawaran yang cukup bagus dan kalau saya masih mau, oke, tetap bisa. Tapi untuk sekarang keputusan saya udah pensiun. Sebagai player agent dan tetap di sepak bola, industri sepak bola, sports marketing, sports promotion, itu fokus saya untuk masa depan. Melihat ini dikit lagi AFF ya? Ya. Mas main timnas bagaimana? Peluang Indonesia bagaimana? Ya, ada peluang besar buat timnas Indonesia yang sekarang. Saya pikir mereka punya tim cukup bagus dan juga ada pelatih kepala yang hebat ya dari Korea. Dan mudah-mudahan terbaik untuk timnas Indonesia dan bisa menjadi juara. Nah, untuk menjadi juara, siapa calon lawan terkuat yang bisa menyaingi Indonesia? Ada banyak lawan kuat. Tetap Thailand, Malaysia, Vietnam. Itu tiga lawan dari lawan timnas Indonesia yang sangat kuat. Lalu timnas Indonesia ketambahan pemain naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat. Saya kurang tahu tentang mereka, tapi mudah-mudahan kontribusi mereka cukup tinggi buat timnas Indonesia dan sukses buat mereka dan Indonesia juga ya. Oke, terima kasih. Saat kamu balik ke Indonesia, membeli Malaysia itu kamu memperkuat Bayern Munich. Apa yang menjadi alasan kamu memutuskan ke Indonesia dan meninggalkan? Kenapa? Kalau tidak salah, kamu pas ke Indonesia, kamu lagi di Feyenoord ya? Klub Feyenoord. Dan apa yang menjadi alasan kamu ke Indonesia? Sedangkan kamu lagi di klub bagus Feyenoord. Kenapa saya mau ke Indonesia? Ya. Karena makanan Indonesia sangat luar biasa dan sangat enak. Kayak saya ke Indonesia. Jangan lupa komen di bawah ya, bola supporter.